Memang sekarang hari ini mulai dari pagi tadi jam 7 kita sudah melaksanakan pemilihan umum ini dan alhamdulillah sampai saat ini semua berjalan lancar dan di Lapas 1 Semarang ini ada 6 TPS itu alhamdulillah semuanya lancar dan jumlah pemilih pada hari ini yang ada di Lapas 1 Semarang ini berjumlah 1.510 dan memang warga binaan kita pada hari ini berjumlah 1.600. Memang ada beberapa orang warga kita, warga binaan kita yang tidak bisa memilih. Pertama, warga negara asing. Yang kedua, yang tidak mempunyai NIK. Dicocokkan dengan di KPU nggak bisa, jadi nggak keluar. Jadi ada beberapa orang yang memang tidak bisa memilih. Ada berapa, Pak? Jumlahnya saya belum pasti karena isi 1.666. Beberapa warga binaan yang dari WNA ya, dan ada juga yang tidak mempunyai NIK itu. Jadi Pak, sekarang jumlahnya yang memilih hari ini di Lapas 1 Semarang 1.510. Ini datanya ya, kita lihat jumlahnya pada saat akhir. Oke, Pak, di sini juga ada saksi-saksi juga, Pak? Ada, semua lengkap di sini, Pak. Saksi-saksi semua ada. Saksi-saksi ada ya. Jadi dari partai juga ada? Dari partai ada, dari ya presiden juga ada. Oke. Pak, terus ini Pak, untuk menjamin jurdil seperti apa Pak? Ini Pak, di sini Pak. Iya. Ya, untuk menjamin jurdilnya ini, apa pengawasannya seperti apa? Ya, seperti yang saudara lihat tadi di sini. Semua diawasi. Ada pengawas dari luar, baik dari DPD, DPRI, sampai presiden. Dan dari Bawaslu juga ada mengawasi. Ya. Pak, untuk petugas KPPS-nya dari mana? Ini gabungan, Pak. Gabungan, ada yang dari pegawai kita di sini dan ada yang dari luar. Pak, terus ini ada pengamanan dari luar nggak, Pak? Mungkin dari Babin Kamtib atau dari kepolisian? Babin Kamtib sampai saat ini mungkin beliau masih muter ya. Tapi insya Allah hari ini ada. Hari ini ada, Linmas dari ini. Oke. Pak, ini mungkin nanti penghitungan suara jam berapa, Pak? Bisa aturan nanti jam 1 ya, baru boleh ya. Ya, mungkin dari situ jam 1 itu mulai dilaksanakan. Ini jadi bergiliran, Pak, untuk per blok atau gimana? Sesuai dengan urutan, apa namanya, nama di dalam buku register, itu biasanya per blok A, B, C, D muter. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.